berbahagia hari ini Kabupaten Purwakarta ditunjuk sebagai kabupaten yang harus menyelenggarakan pertandingan GSI tingkat Jawa Barat, ditunjuk oleh BBPMP, dan kita berbahagia karena acara ini bisa berjalan dengan baik, sudah dibuka, meriah, dan kita berharap kompetisi seperti ini harus terus dilakukan oleh kita baik di semua tingkatan, di tingkat kabupaten, Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Ini adalah wahana kita untuk mengembangkan talenta-talenta kita di bidang persepak bolaan, dan kita sebagai pemerintah, sebagai orang dewasa wajib untuk terus mengembangkan talenta-talenta mereka. Semoga GSI tahun 2024 yang diselenggarakan di Kabupaten Purwakarta bisa menghasilkan juara yang bisa membawa Jawa Barat ke tingkat nasional. Terima kasih. Alhamdulillah kegiatan Gala Siswa Indonesia ini bisa berlangsung dengan luar biasa meriah, diikuti oleh 15 kabupaten kota, dan ini sebagai bentuk kerjasama antara BPPMP Provinsi Jawa Barat disupport oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan 15 kabupaten kota di Jawa Barat yang menjadi peserta Gala Siswa ini. Dan luar biasa, terima kasih, apresiasi tinggi untuk Kabupaten Purwakarta yang berkenan menjadi tuan rumah. Di antara berbagai keterbatasan penyelenggaraan GSI ini, alhamdulillah bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih pada semua pihak yang sudah terlibat. Ini adalah momen yang akan dikenang bukan hanya para pejuang pendidikan, tapi juga oleh para pecinta sepak bola. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan GSI pada hari ini sudah dibuka oleh Bapak PJ Bupati Kabupaten Purwakarta. Kemudian dihadiri juga oleh teman-teman, Bapak Ibu sekalian dari unsur, Dinas Pendidikan, Kapolres, Kementerian Jati, dan yang lainnya. Kemudian di kolaborasi ini alhamdulillah bisa mewujudkan kita untuk mencapai anak-anak didik kita menjadi prestasi yang lebih baik. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Kepala BPPMP Provinsi Jawa Barat yang telah mendukung kepada kami dan teman-teman untuk mewujudkan teman-teman dan anak-anak kita menjadi berprestasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam dunia olahraga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikenal sebagai penghasil pemain-pemain nasional dalam sepak bola. Kita mengenal ada Ajaz Sudrajat, Jajang Nurjaman, itu adalah talenta-talenta sepak bola yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Sampai yang terbaru adalah Beckham Nugraha. Nah, lewat kegiatan-kegiatan seperti yang sekarang sedang berlangsung, Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat, diharapkan talenta-talenta sepak bola dari Provinsi Jawa Barat bisa muncul sehingga bisa berkontribusi dalam pembangunan sepak bola di tingkat nasional. Selamat kepada Kabupaten Purwakarta yang telah menyelenggarakan Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2024. Kepada para pemain, semoga bisa bertanding secara sportif, menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Sukses untuk semua, merdeka berprestasi, talenta sepak bola menginspirasi. Penyelenggaraan GSI ini adalah kerjasama dari BPPMP, Dinas Pendidikan Provinsi, serta tuan rumah Kabupaten Purwakarta. Dan ini dilaksanakan dari tanggal 26 sampai tanggal 30. Kami sebagai dari Dinas Provinsi mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Purwakarta. Bertanding, merdeka, berprestasi, talenta, sepak bola, menginspirasi. Alhamdulillah, ajang talenta Gala Siswa Indonesia tingkat Provinsi Jawa Barat 2024 telah dibuka dan telah dilaksanakan pembukaan pertandingan pembukaan. Terima kasih kepada BPPMP dan terima kasih juga kepada Distrik Kabupaten Purwakarta dan dukungan dari Bapak Bupati dan Bupati Purwakarta atas pelaksanaannya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Lanjut terus pendidikan, lanjut terus Gala Siswa. Semoga dari kegiatan ini melahirkan bintang-bintang bola nasional. Saya Norma Nugraha, Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta. Yang pertama tentunya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa bagi terselenggaranya Gala Siswa Indonesia di Kabupaten Purwakarta. Kita tahu bahwa animo masyarakat terkait sepak bola ini, khususnya di Jawa Barat, sangat luar biasa sekali.
sehingga saya sangat berharap sekali bahwa Jalan Siswa Indonesia ini menjadi salah satu bagian dari pembinaan khususnya bagi anak-anak sekolah untuk pengembangan khususnya di cabang olahraga sepak bola. Yang selanjutnya terkait dengan kerjasama BBPMP dengan pemerintah Kabupaten Purwakarta, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya melihat ada satu pola kolaborasi dan koordinasi yang sudah cukup baik. Mudah-mudahan pelaksanaan Gala Siswa di Kabupaten Purwakarta ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Saya Komandan Batalion Armada 9, Kapopati, bekerjasama dengan BBPMP Provinsi Jawa Barat dan kawan-kawan Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta mengadakan Gala Siswa Indonesia, namanya ini sepak bola di Kabupaten Purwakarta untuk wilayah Provinsi Jawa Barat untuk siswa-siswa SMP. Kami dari Batalion Armada 9 sangat mendukung program ini, di mana salah satu stadion yang digunakan dari kabupaten kami. Mudah-mudahan ke depan ada muncul talenta-talenta baru, anak-anak yang masih muda dari kalangan SMP, mudah-mudahan ke depan bisa menjadi bintang olahraga Indonesia, khususnya sepak bola, bisa menjadi generasi penerus untuk atlet-atlet sepak bola Indonesia. Jaya terus sepak bola Indonesia, saya selalu GSI. Pada sore hari yang cerah ini, pertama-tama atas nama pribadi dan seluruh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purwakarta, saya selaku penjabat Bupati Purwakarta ingin menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada BBPMP Provinsi Jawa Barat dan juga kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat atas diberikannya kepercayaan kepada Kabupaten Purwakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan yang amat strategis menurut saya, yaitu Gala Siswa Indonesia tahun 2024. Meskipun kegiatan ini dipersiapkan dalam waktu yang sangat terbatas, tapi kami di Purwakarta ingin mencoba melakukan yang terbaik, sehingga pada sore hari ini kita bisa lakukan acara pembukaan GSI ini di lapangan Purnawarman Kabupaten Purwakarta. Kita melihat sangat banyak sekali anak-anak kita dari SD maupun SMP yang hadir pada acara pembukaan ini. Sangat membanggakan sekali pada tahun 2024 ini kurang lebih 15 daerah tingkat 2 atau 15 kabupaten ikut berpartisipasi dalam Gala Siswa Indonesia tahun 2024. Melalui event ini tentunya kita berharap di samping kita akan mendapatkan satu tim terbaik nanti untuk sepak bola yang akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional, tapi juga kita berharap akan kita mendapatkan bibit-bibit anak-anak kita yang mempunyai talenta di atas rata-rata untuk cabang olahraga sepak bola ini. Kemudian tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengembangkan bibit-bibit produktif tadi, talenta-talenta yang luar biasa tadi, agar mereka bisa berprestasi tidak hanya di sekolahnya, tetapi juga di tingkat yang lebih luas. Tidak hanya di tingkat Jawa Barat, tapi juga di tingkat nasional, bahkan kalau perlu di tingkat internasional. Di samping itu kita yakin bahwa di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa-jiwa yang kuat. Dengan melalui olahraga ini saya sangat yakin dan percaya bahwa anak-anak kita ini tidak hanya akan berprestasi di bidang olahraga, tapi suatu saat mereka juga akan berprestasi di bidang-bidang kehidupan mereka yang lain. Diawali dari sekolah, kemudian berprestasi di masa kuliah dan di tempat bekerja, dan mereka akan berprestasi di ranah-ranah kehidupan yang lebih luas untuk menghadapi kehidupan mereka yang lebih baik di masa yang akan datang. Selamat atas penyelenggaraan Gala Siswa Indonesia ini. Selamat juga bagi seluruh kontingen yang datang di Purwakarta. Selamat menikmati Purwakarta. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar, aman, dan tertib. Terima kasih.